Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Care Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Itu tadi gue salfok langsung guys, lihat Ibrahimovic kayak keringetan gitu terus diwawancara. Duh, dia happy dengan dengan Mansfield ya. Gila. Oke. Wah, sudah terlihat jelas guys ya di pertandingan berikutnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa yang sudah terjadi episode sebelumnya ya. Nah, kita punya pertandingan melawan Brentford ya, dan kita menang 5-2 ya. Gila, keren gak tuh? Cuman lawannya juga lawan mantan itu ya, mantan lawan di kasta sebelumnya gitu ya. Cuman ya udahlah tuh, Ozil mencetak gol akhirnya guys ya. Oke, langsung aja guys, kita lanjutin lawan Manchester United di EFL Cup. Waduh, jadi liga juga udah kalah, gimana di cup ya. Oke, tapi kita harus tetap optimis ya. Let's go. Waduh, kasihan si Araki, mau gue mainin tapi belum bisa guys, karena sulit ya. Nah, kita aja lah jawabannya. Gue belum bisa memastikan mereka berdua untuk turun ya. Oke, nah Ozil kayaknya harus istirahat dulu ya, karena tidak 100% fit. Lagemir juga sama, nggak fit. Terus siapa yang suka mainin? Yaudah lah, nggak apa-apa Ozil aja guys ya. Ozil, kemudian Chiellini istirahat dulu, mungkin gantiin Rakitic ya. Waduh, Chiellini lelah guys. Ini nih, bisa masuk nih guys. Mana? Kemudian Menezes juga bisa masuk. Siapa ya? Center back-nya nggak ada nih guys. Ya juga. Ini, skill ini. Oh, RMB bisa. Nah, ini Gordon masuk. Nah, gitu aja ya. Oke. Harusnya udah ya, Guiten juga habis turun jadi lelah dia. Dan Smith Rowe dan Esposito belum sembuh ya. Oke, gitu aja guys. Kita langsung aja mulai. Kaptennya Watburn ya. Bener. Oke, let's go. Kita, wah gila, ada Anton Griezmann, Fernandes, Van de Beek. Waduh. Tapi udah banyak yang baru guys tuh. Kayak ya, ini yang gue sangat di apa ya, wanti-wanti itu ada Rashford, Griezmann, dan Fernandes sih. Sisanya ya bisa lah ya. Cuman 3 orang itu aja guys yang ngeri. Oke, langsung ya guys, kita mulai. Ternyata udah banyak yang keluar ya squad Manchester United. Harry Maguire juga udah gak ada guys. Oke. Kok ngadet guys, ngadet. Ngadet guys, sorry. Coba, jangan-jangan gak aman nih guys ya. Ngeri juga. Aman sih guys, aman. Matteo Politano. Waduh, kayaknya dia bintang barunya Master itu MU ya. Oke. Okay. Ya, apa nih? Nyangkut. Indah banget. Nah, langsung. Gue cek dulu guys sambil lihat rekamannya aman atau enggak gitu ya. Oke. Okay. Let's go. Enjoy the game. Waduh, gawat nih guys. Ibrahimovic ngelawan mantan klubnya ya, yang pernah main sebentar terus dijual. Semusim doang apa ya? Apa 2 musim ya? Gue lupa guys. Dia main di MU. Aduh, gue rada-rada kagok nih guys. Ayo, mundurlah. Garner. Waduh, pemain muda semua nih kayaknya. Griezmann. Ayo, ganggu. Ya, agak offset lagi. Ayo, bisa ya. Aduh, ngeri banget. Itu ada Ramos, guys. Ibra. Nyaris. James, bagus. Selamat. Ayo. Kita bertahan dulu, guys. Aduh, kok lambat pergerakannya. Gila, deras banget. Ozil panik kayaknya, Ozil, guys. Aduh, nggak dapet Rashford. Ngeri nih, guys, kalau si Rashford lari. Kencang banget dia larinya.
Oke. Okay. Kita harus banyak bertahan sih guys ini. Ayo James bantu. Gila itu kagak mau bantu Ozil. Sama si siapa? Watburn. Ngeri banget. Enggak kan? Wih, langsung dioper aja gitu. Sama Hererin. Baik bener. Nah, dulu yuk. Nah, pelan-pelan aja guys. Kita udah kena pressing tadi dari tadi. Sabar guys. Cari celah dulu. Nah, boleh tuh. Nah. Yuk. Empan bang. Yuk. Ya, astaga. Dapat. Ya. Masih dapat. Hup. Ya. Ya ampun, ngapain sih? Coba lihat guys, padahal out sih gitu. Ya. Dia tetap fix guys. Oke, kita beruntung. Ozil umpan ke dalam. Set. Rekik. Aduh, rekik. Oke lagi guys. Ayo, kita coba lagi. Rekik. Alah, mak. Lagi ya. Berapa kali nih? Lagi guys. Set. Aduh. Sial. Aduh, rame banget lagi ya. Masuk yuk. Nah. Masuk. Ya, astaga. Out, out. Enggak. Ya, sial. Enggak out lagi. Enggak jelas buat kita guys ya. Oke, dapat. Masuk, Bang. Nah. Masuk yuk. Ibra. Aduh, Ibra. Ah, sial. Bagus banget padahal tadi umpannya dari Watburn ya. Wah, gawat, guys. Wah, gila. Gila. Ayo, Ozil mundur. Yoi. Ya, ampun. Iya. Panik, guys. Untung aja goal kick. Kok bisa ya? Padahal tadi kena kaki Sako ya, perasaan. Aman-aman. Ayo masuk bang. Silio. Ya ampun. Silio kalah sama Wan Bisaka. Sial. Aduh. Nah, dapat. Aduh, gila. Ngeri banget ya guys ya. Florenzi belum ada suaranya nih dari tadi. Ben Woodburn. Masuk tuh Ibrahimovic. Tahan lu bang. Masuk yuk. Ya gila. Fall. Apa sih Traore guys, jelas banget ditubruk kipernya. Bagus. Itu mengintimidasi kipernya ya. Bagus. Meskipun gak jelas ya. Aduh, pemain tengah gue kagak mau bantu lagi. Dapat Ramos. Waduh. Buang. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Aduh, astaga guys, bikin panik guys. Sumpah. Ya ampun. Bikin panik guys. Squad kita. Yeah, Derek, should be a great atmosphere there. It's one I would be tuning in for if I wasn't there with you. Ya, lebar dulu. Sip. Can they create something from here? Ibrahimovic. Waduh, rame bet. This is Ozil. Woodburn. Rame banget, guys. Here's Ozil. Celio. Masuk. Torre. Gila 1-2 dengan Celio ya. Gokil. Gila dia cetak gol ke mantan klub ya, guys. Ada Matrore. Kok ada Matrore? Bukan, guys. Nama dia siapa ya?
Lupa guys. Nama dia agak Amad Diallo. Oh, Amad Diallo Traore. Kok Adama Traore beda lagi guys. Itu yang badannya keker banget Adama Traore. Yang sekarang jadi striker Barcelona kalau nggak salah ya. Gila pakai kaki kanan. Tumben bisa pakai kaki kanan ya Traore. Keren. Yoi, Amad Diallo Traore. Let's go. Keren. Nah ini bahaya nih guys. Yang gue bahaya nih tiga orang itu ya. Griezmann, si, nah ini Rashford punya speed yang luar biasa kencangnya guys. Kemudian ada si Griezmann juga ya. Griezmann juga orang berbahaya ya. Nah tapi dia maruk dikit guys. Kayak rada-rada payah juga dia. Lebar. Dapat ya. Ya ya kalah sama Bernat. Payah banget Ibra. Ya. Ozil. Now Griezmann. Bruno Fernandes. Yo, ih bagus kan? Dia maruk kan, guys. Si Bruno Fernandes. Ngeri banget. Di pressing. Yuk, melebar dulu. Ke atas dulu deh. Ramos. Ramos. Florenzi. Florenzi on the ball. Untung dapat. Nah, Florenzi masuk. Nah, yuk masuk bang. Masa nih? Ya. Ya Allah. Offset. Offset guys, aduh. Sial tadi siapa tuh? Ya ampun, kena si Ozil kena ini ya, intimidasi dari tim lawan. Dari tim lawan. Dari back lawan maksud gua. Set. Yang dulu begitu amat. Ayo bantu. James, tolong. Ya, sepi. Sepi guys, tengah. Oke, bagus. Oke, bagus. Selamat. Melebar yuk. Up, ah. Dapet. Nah, tahan dulu guys. James. Nah. Florenzi. Aduh, kejauhan Florenzi. Masuk yuk. Ya, ke tengah. Gak ke tengah situ dong. Gak ada orang guys. Kejar, kejar, kejar. Sial. Yap. Selamat, babak pertama habis. Oke. Dan skor sementara masih unggul kita ya, 1-0 atas Manchester United. Oke, langsung aja kita mulai pertandingan babak kedua. Let's go. Tidak ada yang kita ganti ya. Sejauh ini oke-oke aja semuanya ya. Mantap. Lebar dulu yuk. Nah, si Leo lari tuh. Set. Mantap banget. Aduh, rame banget guys. Gak bisa. Kalah speed ya. Nah, kan. Nah, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Sial. Bisa lagi dia. Emang pemain gue aja gak bisa pressing ya. Gak jelas pressingnya. Nah, mundur. Ozil. Bagus. Waduh, deres banget. Deres. Dapat lagi. Sundul bang. Aduh. Sako, Sako. Wah, ngeri ini guys. Ibra. Bagus Ibra. Gila, ngeri banget. Itu padahal enggak spekulasi ngasal itu guys. Untungnya ya Rerin paham ya. Sundul bang. Sundul bang. Dah, dah, dah. Selamat. Selamat. Lelah guys. Tari yuk. Ya, cedera Ibra. Tahan lu guys, bentar. Cedera Ibra. Udah gue tarik dah, ada Mion masuk. Ya ampun. Kok cedera sih? Sejak kapan cedera dia? Once larinya agak lambat dia. Nah, kepung. Sial. Aduh, tengah gue kagak mau bantu lagi. Oke, bagus Ramos, keren banget. Cari celah dulu guys, perlebar. Nah, mantap. Silio. Halo, sabar dulu. Tarik bang. Rame banget. James. Ibrahimovic. Tarik dulu bang.
Gila, rame banget bang. Mundur lagi yuk. Lebar ke bawah. Sip. Sako. Masuk Florenzi. Nah. Masuk yuk. Hup. Ya, aduh. Sial. Dikit lagi padahal. Kepung ya. Iya, gila lewat guys. Lewat. Lewat gila. Wah, kagak kejar. Rashford kagak kejar guys. Hup. Iya lu. Ngaco banget guys. Aduh, aduh. Tarik dulu dah. Dikepung kita. Buang aja dah. Nah. Aduh. Nah, bagus. Ya ampun. Selamat kita guys. Ya Ibra, terima kasih ya. Daripada lu cedera makin parah, ya mending gue tarik. Kalau dia cedera parah sih, bakal langsung pensiun sih. Kayaknya ya. Kayaknya menurut gue nih. Dia lah langsung ngajuin retirement-nya dia guys. Kemungkinan. Nah, Traore masuk. Masuk yuk. Hup. Hei. Masuk. Ya, gila. Ozil kembali guys, muncul di papan skor ya. Nama Ozil muncul kembali di papan skor. Yo, ih, loncatnya tinggi bener. Tepat banget. Yo, ih, what burn. Iya, enak banget Ozil. Gila. Ini kalau di Liga gue gak tahu sih lawan MU bisa semudah ini atau enggak ya. Karena mereka kayaknya gak nurunin 100% pemain terbaik di mereka guys. Mereka hanya menurunkan 4-5 pemain aja guys. Sisanya kayak pemain cadangan gitu. Mungkin itu yang membuat mereka jadi lemah guys. Mungkin ya. Tebakan gue sih gitu ya. Oke, melebar dulu ke Sako. Kok jadi tukeran tempat ya? Enggak deh, bener. Sako di kiri ya. Oke, right kick. Nah, Florenzi sendirian guys. Mantap. What burn? Tarik dulu. Waduh, di sliding. What burn di sliding sama Koulibaly. Waduh, siap. Waduh, James nih harus tendang sih guys. Ditarik dia. Waduh. Siap. James kah? Aduh, Traore enggak deh. Aduh, gimana cari ganti ya guys? Aduh, salah. Eh, benar tadi guys. Wih, James dong. Nah. Oke, James. Tolong James, keluarkan misi ini guys. Yos. James Rodriguez. Keren James Rodriguez mah. Gue tenang ya guys. Dia punya akurasi tingkat tinggi. Mantap James. Lebih percaya James gue daripada Traore. Kaki kirinya dia mematikan guys soalnya ya. Nah, tipu dikit. Ya sih. Oke, okay. Ah, udah nyaman nih guys kita 3-0. Meskipun ya kita harus tetap bertahan sampai babak akhir ya. Sampai waktu habis maksudnya aku babak akhir sih. 30 menit lagi, lumayan sih, masih lama. Politano. Gimana, ayo. Kepung yuk, kepung. Wah gila, untung aja Griezmann gak respon ya. Untung si Griezmann kagak respon. Lebar dulu guys. Nah. Hup, nah, enak banget. Lari, Adamian, yuk. Hup. Iya lu, offset, offset. Hasball, kagak, siap. Waduh. Mentang-mentang Rashford larinya kenceng banget. Mantap Florenzi. Keren banget. Lebar dong. Ya ampun. Payah banget dah. Yep. Ada Florenzi guys. Aduh sial. Gila Herrerin. Good job Herrerin. Kena gempuran kita guys. Sundul.
putar balik dan udah diintimidasi pada lama Ramos ya. Ramos, yuk, aduh, Ramos kurang tinggi loncatnya. Woi, si Leo, sorry. Mau apa kau, Politano? As, gila. Umpannya begitu amat. Kepung. Ya Allah, offset kah? Lukaku masuk ternyata. Rasem. Sial guys. Dia tuh selalu bisa cetak gol guys. Lukaku tuh ya. Salah guys, tengah kosong banget tuh. Enak banget oper, kagak offset lagi. Rasem. Oke lah. Tenang guys, kita masih punya 2 gol ya. Defisit 2 gol. Tenang aja, slow. Mereka on fire sih pastinya. Benar aja kan? Mereka belum 100% pakai pemain utamanya, guys. Karena mungkin fokusnya tidak di cup ya. Gitu. Masih Leo sendirian. Mantap. Masuk, Bang. Yuk. Astagfirullah. Masuk lagi. Ya. Sial. Sial, udah mantep banget tadi. Ada Amian kagak nyampe guys. Wuh, gila. Offset dong. Wah, gak offset. Oh, offset. Aduh. Oh, tapi foul gue ya. Sebenarnya dia offset guys, cuman dihitung foul gue yang tadi tuh. Oke, bagus Reki. Aduh, sial. 3 menit lagi guys. Yuk, kita bertahan yuk. Offset dong, Wasit. Gak offset dong si Politano ini. Mantep loh. Nah, wah, gawat guys. Gawat. Rame banget lagi. Gila, ngeri. Kan? Yang berani ngesut tuh cuman si ini doang, Lukaku. Griezmann tuh payah banget guys. Apa beli aja ya Griezmann? Kita yang ini guys. Aduh. Ih, kagak full lagi. Wah, gawat guys. 4 menit lagi. Main lama. Gila. Yo. Offset. Untung aja offset guys. Manakah offset? Oh iya benar, jelas. Wan Bisaka. Hit. Oke. Okay. Detik-detik akhir ya. Mencapai kemenangan atas Manchester United meskipun mereka tidak menggunakan pemain 100% ya. Hanya 50% guys. Oke, okay. Full time. gila Jamie Vardy sampai diturunin guys. Gila Lukaku Jamie Vardy. Oke, mantap. Akhirnya untuk pertama kalinya kita bisa mengalahkan tim raksasa ya. Meskipun ya tadi balik lagi mereka tidak menggunakan skuad utama mereka 100% ya. Jadi hanya ya sekitar 50% ya. Cuman tadi udah dimasukin beberapa pemain intinya ya. Kayak Lukaku terus Jamie Vardy masuk juga. Tapi tidak yang berhasil membantu hanya Lukaku ya. Cuman ya apalah daya gitu. Defisit gol sudah terlalu banyak guys. Gitu. Kipernya kocak juga ya. Bagus. Menguntungkan kita guys kipernya. Nah ini gol pertama kita guys. Terlahir dari kaki Traore. Dan pakai kaki kanan. Keren banget Traore. Good job Traore. Nah ini dia. Kena gempuran. Nah ini ya. Beruntung banget ini Politano. Tuh, dia mengincar posisi Herrerin jauh dari gawang ya guys. Tapi untungnya masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Herrerin. Nah ini dia. Gol dari Ozil ya. Asik sendirian guys Ozil. Mantap Ozil.
dan kali ini penalti James Rodriguez, percaya diri sekali. Makan tuh bola, ngelengkung bolanya guys. Dan terakhir kayaknya gol Lukaku nih ya. Ya betul ya. Oh bukan, ini serangan dari Rashford ya. Nah tepis untungnya. Nah ini ya, kosong banget. Waduh sial emang. Sepi guys. Sip. Mantap guys. Play rating Watburn. Oke. Kita interview dulu guys. Mantap. Berarti kita udah sejajar lah ya dengan klub raksasa sebelum lah. Balik lagi guys, mereka tidak memainkan 100% main terbaik mereka ya. Tapi ya ini merupakan pencapaian terbaik juga sih guys ya. Istilahnya nama dari Manchester United kan udah kayak kena mental banget gitu ya. Oh iya, gue gak ganti pemain guys tadi, lupa. Cuman Adamian doang yang masuk. Gantiin Ibrahimovic sih saya nggak ada. Lupa cuy. Kan tadi gue bisa masukin Lagemir sama si Araki ya. Tadi dia minta masuk soalnya. Ya udahlah, terlanjur guys. Maafkan saya. Lagemir dan siapa? Araki ya. Mohon maaf sekali. Tidak bisa diwujudkan mimpinya. Mimpi gitu. Nyamuk guys. Aduh sorry guys, kelewat. Masih ada satu pertanyaan lagi ternyata. Oke, mantul lah ya. Sip, sama-sama, bos. Mantul. Ya, kasihan. Mereka marah pasti guys, tuh kan. Kita jawabin aja ya, kita punya jawaban. Gitu aja. Sip. Oke. Dan posisi di liga kita berada di posisi keempat ya dengan 21 poin. Beda 7 poin dengan Liverpool. Waduh, masih jauh ya. Kenapa nih? Dumfries debut. Oh, pemain muda kayaknya guys tuh. Bener aja kan gue bilang. Donny van de Beek. Ya. Top skor dari MU ternyata. Oke, kayaknya untuk episode kali ini guys, gue sudah sampai di sini ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap cuy. Lawan berikutnya Manchester City di liga. Aduh. Udah bawa-bawa kekalahan, guys. Tetap optimis, guys. Iyalah. Nih, lawan MU menang itu langkah yang besar. Bacotnya. Dah, bye bye.